Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan di channel ini. Ya, hari ini bertepatan dengan mungkin sekitar pertengahan puasa, teman-teman. Dan bulan di sana sangat terang sekali, dan ini momen langka bagi saya karena bisa melihat bulan secerah ini. Saat ini kondisi jam 9 malam. Yang biasanya itu kalau di ujung sana biasanya berkabut dan terkadang bulan itu terlihat hanya samar-samar ya, kecuali sudah tengah malam. Dan ini momen langka sekali di bulan Ramadan ini. Ya, hari ini saya ingin memvideokan itu semua, teman-teman. Di sini juga saya sudah siapin teleskop. Teleskop apa ya? Teleskop murahan, teman-teman. Yang penting bisa buat ngerekam. Sebentar saya tunjukin teleskopnya ya. Ini dia teleskopnya, teman-teman. Ini saya beli sekitar harga aslinya 300.000, tapi kemarin itu ini saya beli sekitar tahun 2019, dan saat ini ingin saya manfaatkan untuk merekam video bulan yang ada di sana itu. Oke, saya rekod dulu ya, teman-teman, ya seperti apa. Ya, kita lihat dulu di lensa, teman-teman. Semoga bisa pas ya. Dan hanya sampai seperti ini, teman-teman, hasilnya. Karena ini menggunakan teleskop apa adanya dan hanya direkam dengan HP. Untuk fokusnya sepertinya susah sekali. Untuk melihat kawah bulan aja sepertinya belum mampu, teman-teman. Ini saya zoom di kamera. Kalau tanpa di zoom seperti ini. Kalau saya zoom, nah, seperti itu. Untuk titik fokusnya sepertinya ini sudah maksimal dan gambarnya banyak gerak-gerak, teman-teman. Saya berharap ada UFO lewat, teman-teman, tapi sepertinya tidak mungkin. Ya, hanya sampai di sini, teman-teman. Anggap saja ini hanya ilmu pengetahuan. Mungkin ketinggian saya. Nah, itu di masjid lagi banyak yang ngaji, teman-teman. Untuk terawih sendiri di sini sangat jarang ya, karena pembatasan karena corona ya. Walaupun di sini apa ya, di masih pedesaan, tapi sepertinya kalau masjid besar tidak ada yang berani gitu ya melaksanakan terawih. Itu yang suara ngaji-ngaji itu hanya musola-musola kecil-kecil, teman-teman, yang bukan di pinggir jalan. Bulannya bergeser nih. Kelihatan apa tidak, teman-teman? Untuk pembesaran sepertinya maksimal. Ini sudah saya bantu dengan pembesaran di kamera HP ya, teman-teman ya. Nanti di masa depan saya akan upgrade lagi teleskopnya yang lebih baik. Ini kemarin karena iseng saja waktu itu. Ada teleskop harga 300.000 dipotong 50.000 gratis ongkir, akhirnya saya beli dan ini hasilnya. Tapi ini lumayan lah, dengan harga segini bisa lihat sesuatu yang seperti ini. Tidak fokus.
Oke, mungkin sampai di sini saja ya teman-teman. Ini lagi menikmati ciptaan Tuhan yang paling hebat di alam semesta ini, yakni bulan, dan sudah kita lihat langsung. Dan saya membagikannya kepada Anda, barangkali Anda belum pernah melihat yang semacam ini. Tapi rasanya di YouTube banyak teman-teman, tinggal cari aja penampakan bulan dengan teleskop. Oke, semoga tayangan ini bisa membawa manfaat bagi para kawan-kawan yang pecinta astronomi. Itu bulannya di sana, kalau tanpa apa namanya, tanpa teropong, kecil sekali. Tadi sudah kita besarkan dengan teropong. Seperti itu saja ya teman-teman. Saya mau turun dulu, ini posisi lagi di atas atap. Terima kasih atas waktunya. Akhir kata, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.